Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sudah saja nih, banyak kali dijodohkan dengan berbagai lelaki, era Fazira tak kisah digosipkan kawin VIP. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Saya masih ibu tunggal yang kini membesarkan seorang anak perempuan. Tanggung jawab cukup besar karena saya mahu mendidik Engku Alesa menjadi anak yang sempurna dan dapat memberi bekalan secukupnya menghadapi masa depan. Hingga saat ditemu bual ni, saya masih menggalas gelaran ibu tunggal. Sebagai selebriti, saya anggap apa yang berlaku adalah asam garam dalam kehidupan. Sepanjang mencuburkan diri dalam bidang seni, saya sudah banyak kali dijodohkan dengan berbagai jenis lelaki. Jadi tiada apa yang perlu dibimbangkan apabila dakwaan ni timbul. Itulah ujar pelakon penyanyi era Fazira yang sudah terlalu kerap dijodohkan dengan lelaki berbagai usia dan status sejak bergelar janda had 8 tahun lalu. Namun satu demi satu gosip yang menerpa hidupnya hilang di bawah angin lalu apabila era atau nama sebenarnya Fazira Wancek menafikan kebenarannya. Meskipun sudah penat menafikan apapun, melafazkan janji tak berahsia jika kembali bergelar isteri, namun dakwaan berkahwin secara rahsia dengan lelaki berstatus berkenaan terus bertiup kencang. Era bagaimanapun sekali lagi menegaskan beritanya berkahwin dengan seorang VIP berstatus menteri tak benar sama sekali, sehingga kini statusnya masih single. Mengulas kenapa bila sebut nama era Fazira pasti dikaitkan dengan golongan VIP, bintang filem Sembilu dan soal hati itu berkata sebelumnya dia pernah dikaitkan dengan lelaki muda, tetapi ada juga yang persoalkan hubungan mereka. Apabila didakwa mempunyai hubungan lelaki berpangkat, tetap juga menjadi bahan perdebatan pada usia sekarang sekiranya bertemu jodoh. Saya hanya mengikut aturan yang ditetapkan Allah. Tiada lagi ciri-ciri lelaki idaman seperti sebelumnya. Saya serahkan segala-galanya kepada Yang Maha Esa. Dijolok tuduhan mendapatkan nasihat pelakon dan produser Datuk Zalajalo sebagai rujukan untuk hidup bermadu, era yang pernah dua kali mengalami kegagalan rumah tangga tu hanya ketawa. Sudah agak pasti ramai yang ingat saya adalah artis yang dimaksudkan. Saya sudah baca cerita ni. Tak dinafikan ramai juga bertanya, namun bukan saya artis yang mendapat nasihat Zela pasal hidup bermadu ni. Saya pun sudah lama tak bertemu dengan Zela. Dahulu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faisal Amuzu menafikan dakwaan kononnya bernikah dengan era pada Oktober tahun lalu. Dah tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.